Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam untuk para pendidik kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita jumpa dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran secara daring. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, apa itu pembelajaran daring? Tentunya kita banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi, komputer, dan juga jaringan internet lainnya. Sebenarnya pembelajaran daring adalah pembelajaran yang sangat menggembirakan, pembelajaran yang tidak membosankan, pembelajaran yang penuh dengan tantangan. Tapi bagaimana caranya supaya pembelajaran tersebut menjadi menarik dan menantang? Nah, oleh karena itu perlu ada keterampilan dan kiat tersendiri yang dimiliki oleh si pendidik ataupun guru. Kita bersama-sama bagaimana mengolah kegiatan pembelajaran secara daring. Pada kesempatan ini kami beserta tim dari PKM, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan untuk kita semuanya bagaimana mengelola pembelajaran secara daring tersebut. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama, mari kita berlatih bersama-sama, dan kami sangat bangga sekali dan sangat gembira sekali bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan kita semuanya. Memang kita semuanya dalam hal ini serba keterbatasan, tetapi tidak keterbatasan itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk belajar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar, berlatih, sehingga kita bisa menyelenggarakan pembelajaran secara daring ini dengan sebaik-baiknya. Kami siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para guru semuanya dalam pengelolaan pembelajaran secara daring ini, dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Tim PKM dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Munghatta. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat belajar, selamat berlatih. Semoga pembelajaran yang kita lakukan ini, pelatihan yang kita lakukan ini, lokakarya yang kita lakukan ini memberikan manfaat dan menginspirasi bapak ibu semuanya untuk bisa mengembangkan, mengelola kegiatan pembelajaran secara daring bagi anak-anak kita, bagi generasi penerus bangsa kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dan sejahtera untuk kita semuanya.